Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya, Rafizah. Sekarang 26 hari bulan 3 tahun 2020. Jam sekarang 3.25 minit pagi. Okey. Ya, ini saya panggil dia Uncang Basket Whip. Dalam video sebelum ni saya ditunjukkan cuma sebaris sahaja untuk kita buat kaitan basket weave. Jadi untuk saya tunjukkan video uncang telur lah ni, uncang telur basket weave ni, anda boleh rujuk video saya untuk kaitan basket weave, dan juga boleh rujuk kaitan front post double crochet dengan back post double crochet, sebab kaitan basket weave ni dia datang daripada front post double crochet dengan back post double crochet. Baik, kaitan kita kali ni di sini half double crochet, seterusnya double crochet, dan yang nampak berselang seli ni adalah asal dia pun daripada double crochet, cuma sekali kita kait depan, sekali kait belakang. Boleh rujuk saya punya video yang sebelum-sebelum ni. Baiklah, tanpa lengah lagi kita akan teruskan video kita. Benang Wina dengan jarum 4.0. Ini saiz yang saya boleh hasilkan uncang telur kita lah, saiz 4.0. Okey, kita mulakan dengan 4 chain. Simpul dulu benang sebelum tu. Nampak ya? 1, 2, 3, 4. Sambung. Guna kaedah kaitan slip stitch. Okey. Dan di sini terus saja, jangan terlalu ketat ya, biar longgar sikit, sebab kita akan kait masuk ke point di tengah-tengah ni. Okey, kita dah mula half double crochet sebanyak 12. Ini dikira satu ya. 1, 2, 3, dan saya nasihatkan tandakan di half double crochet yang pertama tadi. Kalau tiba-tiba dia opacok, hilang entah ke mana. Biasanya macam tu lah kalau kita kait ni, yang pertama tu dia akan tersorot sikit. Okey, 3, terus kait lagi sampai 9 lah, 9 lagi. 5, kait sampai habis 12. 10, half double crochet. 11, 12. Okey, dan kita akan sambung tempat yang bertanda tadi guna kaedah slip stitch. Seterusnya kita akan kait 24 double crochet. Tetapi sebelum tu, untuk permulaan, chain 3. 1, 2, 3. Penanda ni satu saja untuk permulaan tadi tu je. Okey, di stitch yang sama kita akan kait lagi satu di sini. Jadi di setiap stitch kita akan kait 2 double crochet. 12 darab dengan 2 sama dengan 24. Okay, terus
3, 4, 5, 6, 7 kait, 2 double crochet untuk setiap stitch 8 kait sampai habis 22. Tiga, 24 dan sambung di atas chain yang ketiga tadi, sambung dengan slip stitch, ambil kedua-dua back dengan front loop. Ok, permulaan dia macam biasa, chain 3, tali air 3, 1, 2, 3, dan kita akan mulakan kait di bahagian hadapan, front post double crochet. 4 ya. 4 double crochet. Ni dah dikira 2. Yang ni dah dianggap 1. 1, 2, 3, 4. Okay, bahagian hadapan. Sekarang kita akan pergi pula untuk bahagian belakang, back post double crochet. Kait dari belakang. Empat juga. 1. Boleh lipat ya, nak mudah. 2. Untuk bahagian belakang lah. 3, 4. Okey, itu bahagian belakangnya. Nampak tak? Ini bahagian depan, front. Ini bahagian belakang, back. Okay, kita selang-seli depan, belakang, seterusnya depan. 4 juga. 2, 3, 4. Okay, ini bahagian depan. Seterusnya 4 belakang pula. 2, 3, 4, belakang. Lepas ni bahagian depan pula. 2, 3, 4, ini depan, seterusnya belakang, yang terakhir. Perhatikan ya, sekarang kita sedang kait back post double crochet. 2, 3, 4. Okey, ni bahagian belakang. Dan kita akan sambung. Sambung macam kait dah tadi, slip stitch juga. Ni chain 3, sambung di sini. Betul-betul di atasnya. Last tadi kita kait back post double crochet.
Okey, lagi sekali. Cara sambung macam tu lah sampai habis ya. Dan kita terus dengan chain 3. Okey, ini ilmu yang berguna. Kalau kesudahan kita tadi sebelum kita sambung adalah back, jadi di langkah seterusnya ni, langkah keberapa ya? 1, 2, 3, ni langkah keempat. Di langkah keempat ni, lepas sambung, kita akan ambil kaitan yang terakhir tadi. Kita akan ambil back juga. Tengok logik dia kat mana. Sebab kaitan ni, dia kena berselang-seli. Ini depan, front. Dia mesti berselang-seli dengan belakang, back. Okay, kita tengok sama-sama. Back ya, kait dari belakang. Kalau tadi kita mula dengan kait di depan, kait di depan sini. Back post double crochet BP DC 3. Tersangkut sikit. Habis satu petak ni, kita pergi ke seterusnya, ambil kait bahagian depan pula. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok dulu. Okey, kita tengok pada tapak bawah ni, daripada 12 half double crochet berkembang jadi 24 double crochet. Dan kalau diperhatikan di sini, tengok ada berapa petak semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 petak ataupun 6 kotak. Jadi kat sini saya tak nak jelaskan panjang lebar, boleh rujuk pada saya punya video untuk kaitan basket weave. Okey, so ini depan dan kita teruskan dengan kait belakang. Satu, dua. Nah, boleh lipat macam ni, nak bagi mudah. 4, untuk bahagian belakang je lah, bahagian depan. Satu, dua. Saya tunjukkan sampai baris ni je ya. Lepas tu saya akan sambung seterusnya lah. Okay, yang keempat, ini bahagian depan, seterusnya belakang. Satu, di antara ya, selit ni, ruang. Dua, masuk sini, keluar sana, tarik. Tiga, ini sekali masuk sini, keluar sana, tarik, benang. Empat. Dan akhir sekali, kotak terakhir bahagian depan. Kalau baris tadi kat sini back, nah sekarang ni kat sini front. 1, 2, 3, 4. Okey, dan tengok betul-betul cara saya sambung untuk ke step yang berikutnya. Okey, sambung di chain 3 tadi. Slip stitch. Okey. Macam saya sebut tadi, kalau sini akhir kita adalah front post double crochet, bila sambung kaitan seterusnya sama dengan ini.
ditetapkan at front post double crochet. Sebabnya yang ni back post double crochet, dia mestilah berselang seli. Seterusnya di sini saya dah kaitkan separuh siap untuk saya tunjukkan. Tak, kalau tadi sampai langkah keempat, tapi sekarang saya berada di langkah ke-8 dan projek kita ni dia akan berakhir di langkah ke-9 saja. Okey, ini bahagian depan. Kita kaut back post double crochet, kita kait. 1 2 3 lagi 1 4 ok, kotak terakhir depan 1 2 3 4 dan sambung. Lepas tu kita akan gunting benang lah. Inilah lebih kurang. Okey, kalau yang ni kita ada 2 tangkai dan saya ambil di sini, mula sini habis sini. Sama juga di sebelah sana. Satu petak ni dan ambil yang sebelahnya lagi satu double crochet sebelah kiri kanan. Untuk kita selitkan jarum lah untuk tangkai. 20 chain ya, saya guna 20 chain kiri kanan. Baiklah, di sini petak atau kotak yang tengah-tengah dan saya akan mula tusuk jarum di sini. Betul-betul ambil di ruang yang besar ni. Chain tali dia ni biar ketat lah sebab jarum besar, dia menampak longgar-longgar sikit. 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.